Masih bingung mengisi libur panjang di awal tahun baru sekarang ini? Pantai Menganti Kabupaten Kebumen bisa menjadi alternatif wisata Anda dan keluarga. Pemandangan matahari terbit dan tenggelam bisa dinikmati di pantai yang berada di selatan kota Kebumen ini. Pengunjung yang suka berkemping, di sini juga tersedia peralatan camping. Sementara yang berkeluarga juga disediakan penginapan dengan harga cukup terjangkau. Rp300.000 hingga Rp500.000 dengan kapasitas 5 orang. Pantai Menganti merupakan geopark yang menyimpan banyak sejarah di selatan kota Kebumen. Penuh bebatuan hitam dan pasir putih. Konon daerah ini merupakan kawah Gunung Merapi Purba. Yang lebih menyenangkan bagi pengunjung, retribusi masuk ke Pantai Menganti untuk hari biasa Rp12.000, sementara untuk liburan seperti sekarang ini hanya Rp15.000. Dari Jogja. Ya. Berangkat jam berapa tadi, Mbak? Semalam itu sampai sini maghrib. Oh, sampai sini nginepnya maghrib. Di atas itu. Oh, berarti nginep di atas ya, Mbak? Biayanya sampai berapa sih, Mbak, kalau nginep? Kami dapat murah sih, 5 orang Rp350. Kami sama teman-teman kan ini mau akhir apa namanya? Akhir tahun ya. Kita liburan di sini melihat apa namanya? Pemandangan Pantai Menganti ini sangat luar biasa ya. Walaupun di pantai tapi ini ada bukit-bukit, ada kayak gunung-gunung itu. Terus kita bisa melihat aktivitas nelayan di laut. Kemudian juga kita yang asik itu melihat sunrise. Jadi kita bisa melihat matahari terbit, terus gradasi warna antara laut. Kalau biasanya warnanya hijau, ini warnanya ada silver-silvernya gitu. Agar pengunjung bertambah dan betah, warga dan pemerintah Kabupaten Kebumen terus menjaga dan melestarikan Pantai Menganti. Dari Kebumen, Johartoyo iNews melaporkan.